Selasa, tanggal 25 Mei 2021. Kita dari tim Asa Coffee langsung meninjau perkebunan kopi milik mitra atau rekanan supply buah kita. Ini khusus kopi Karo. Dan ini khusus kopi Karo. Sudah mulai berbuah. Ini sekitar bulan Juli ke Agustus panen rayanya. Ini sekitar kurang lebih 2 hektar. 2 hektar kebun kopinya milik mitra kita langsung. Hari Selasa tanggal 25 Mei 2021. Saya dengan Adi dari CV Asat Inovasi itu dengan produk salah satu turunannya adalah Asa Coffee. Sekarang kita lagi berada di kebun perkebunan kopi milik mitra kita sebagai pemasok, salah satu pemasok buah kopi yang kita produksi yaitu Asa Coffee. Ini sekarang kita lagi tinjauan ke lokasi di Tanah Karo, ini khusus kopi Karo.